Hai brosis, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng aku, Krisa. Jadi kemarin aku udah sempat bikin postingan kan di YouTube bahwa aku bakal reaction Rara, karena beberapa hari yang lalunya itu aku sempat dapat requestan, Kak, coba reaction Rara yang nyanyiin lagu Never Enough. Dia performance di acara wisuda gitu untuk kampusnya, nanti kalian lihat sendiri di video, atau kalian yang udah lihat kalian pasti tahu. Waktu itu aku langsung cek dong, katanya, Kak, buka aja di akun YouTube-nya yang Lady Rara. Oke, aku langsung cek, dan setelah itu aku tonton sampai aku ulang 3 kali, guys. Dan itu kenapa aku ulang, karena memang wow Rara ini apa ya, aku kaget banget loh gitu. Kalau misalnya kemarin dia nyanyiin lagu I Surrender, itu aku ngelihat bahwa ada beberapa titik dia masih ada sedikit cengkoknya gitu loh, masih kelihatan lah. Nah yang ini nggak ada sama sekali, guys. Makanya aku kaget sampai merinding gimana gitu kan. Pokoknya enak banget. Maka dari itu kayaknya aku fix aku bakal reaction ini, dan aku bakal nonton bareng Ralova yang lainnya. Buat yang kalian yang belum tahu, mari kita nonton bareng sama aku, karena aku masih tetap penasaran. Walaupun aku udah nonton 3 kali, tapi aku tetap pengen nonton ini lagi. Tapi sebelum kita lanjut, make sure kalian udah like, comment, and subscribe aku. Plus jangan lupa untuk follow Instagram aku, Krisa Easter. Sekarang kita langsung aja ke videonya. Check this out, okay? Sorry ya kalau gambarnya kayak kurang jelas, karena memang ini di videonya itu pakai headphone gitu loh, guys. Jadinya kurang jelas. Goyang-goyang juga. Tuh kan. Kedengeran gak sih? Ini aku udah full. Dan di sini Rara cakep banget. Pakai dress hijau. Dengar nggak? Nggak ada sama sekali cengkoknya. Maksudnya yang agak dikit rambutnya. Wah, langsung merinding. Nyampe kan? Lebih dong. Please. Pakai ngeblur lagi. Gila gak tuh? Oh, 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 oh.
Nice. Cantik banget sumpah. Aku seneng banget sumpah aku dapetin video ini. Thanks buat kamu yang udah kemarin request ya. Beneran ini surprising banget buat aku dan bikin aku kaget juga. Awalnya aku mikir kira-kira ini Rara bawainnya bagus gak ya? Sebenarnya itu nggak usah ditanyain sih, pasti bawainnya bagus. Cuman apakah suaranya itu akan sedikit seperti yang kemarin dia bawain pas nyanyiin lagu I Surrender, masih ada cengkoknya. Ini enggak loh. Oh my god, makanya aku kayak gila ini Rara bener sumpah udah kayak bener-bener penyanyi pop aja gitu. Kenapa aku hampir 1 minggu lebih nggak upload Rara, karena aku masih mikir lagi 2 kali untuk ngambil video Rara yang nyanyi di entah itu di Lida, entah itu di The Star Academy. Itu aku kayak mikir 2 kali, kok kenapa sih sekarang ini video-video Rara ini banyak yang di CR, nggak ngerti. Awalnya nggak seperti itu, bahkan yang awal itu aku nggak ada edit, nggak ada potong-potong sama sekali loh. Kesini-kesini aja jadi seperti itu ya, mungkin karena memang banyak yang reaction Rara. Dan setelah itu ada yang request di luar dari TV, akhirnya oh sepertinya ini nggak kena CR gitu. Ya udah aku ambil dan aku reaction hari ini seperti janji aku di postingan. Oke guys, gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih like, comment, subscribe dan follow Instagram aku Krisa Easter. Thank you so much for watching, keep enjoying and wait for my next video. Bye bye.